Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma'i Haji Muhammad. Hari ini kita berjumpa di dapur Ecoponics Garden, which is saya akan memperkenalkan bis kita makanan-makanan yang saya selalu buat di Ecoponics Garden. So today saya buat makanan, iaitu kita ni panggil putri mandi. Kita fusionkan dengan warna bunga telang. Jadi ia warna biru sikit, sebenarnya warna hijau pakai pandan. Tapi mengambil rasa pandan, pandan itu kami simpan dalam rebusan air. Nanti kita ni lihat macam mana kita ni merebuskan dia untuk mengambil rasa pandan. Tapi warnanya daripada bunga telang sendiri. Intinya pakai gula merah macam biasa. And today saya jom buat kuih lenggang. Kuih lenggang is the best sini pasal kami fokus pada tourism. So kami buat kuih lenggang dengan resepi saya lah. Yang ini intinya. And now the special things here is ayam serai. So you can see ayam serai. This is ayam serai. Ayam ni dengan dirampas, dimarinate dengan anulah kunyit, halia, bawang. Dan tiga resepi ni adalah yang main yang demand di sini yang selalu kena minta. So currently, I will do the gorengan first. Hai, saya berjumpa lagi. Saya Ma'ni Haji Muhammad. So, hari ini saya petang ini akan mengeksplain arah kita, memberitahu arah kita dengan lebih detail kenapa resepi-resepi ini yang saya hidangkan, saya sajikan dalam topik kita pada hari ini ya, yang kita ingin bicarakan. Nasi lemak, kami panggil dia nasi lemak sebungsu. Inspirasi daripada diri saya sendiri. Nasi lemak ini adalah yang masak daripada santan, telur rebus, sambal buatan saya sendiri dan timun. Di sini kenapa timunnya yang indah, yang ada biji, kerana saya mahu dia tahan lama. Jadi dalam gabungan nasi lemak ni tidak akan nanya orang cepat mangas lah, cepat rosak makanan itu. Jadi nasi lemak ni kami akan selalu, kalau ada demand, kalau ada yang permintaan, selalunya kami bagi dia untuk breakfast sama high tea sebelum petang saja. Dan yang makan-makanan di sini juga adalah satu himpunan atau koleksi daripada tersumber inspirasi, salah satunya daripada ekoponis sendiri, iaitu dari Puan Ion, iaitu daripada pembawaan bunga telang. Bunga telang itu kami sudah terapkan ke mana-mana makanan, dan bukan saja hari ini, saya pernah juga mencuba, dan hari ini saya tampilkan kepada bis kita yang bunga telang ini warnanya tu tadi boleh simpan ke putri mandi. Jadi selalunya putri mandi ini warna hijau, so warna putri mandi kami warna biru yang seperti kita saksikan ini ya, warna biru dan diseluti sama kelapa. Dan yang kita lihat ini adalah bunga bunga telang. Kenapa ia jadi biru macam tu? Kerana resepi saya ni ia macam biasa. Selalunya kalau resepi putri mandi ini, air pandan, tepung beras sama tepung biasa seperti kita. Tapi kalau saya, untuk melamakkannya lagi, telur, santan, tepung biasa of course, tepung beras of course, dan air telah kita, and then rebusannya untuk mengambil rasa, rebusan pakai air pandan. Jadi di sini warnanya memang berlainan sedikit daripada biasalah. Kalau sebelumnya, kalau bis kita nampak ia macam purple-purple biru, violet macam itu. Tapi bila ia arah nasi pun ia macam biru-biru, macam kerabu lah. Tapi now ia macam tapai sikit. Pasal ia ada macam gabungan susu tu. Jadi ia melight mewarnanya, makin meninggi. Jadi yang sini yang kita nampak lagi adalah kuih lenggang. Kuih lenggang ini adalah tersumber inspirasi daripada bunda saya sendiri, itu Ibu Adi Sepia. So yang ini untuk mengajar dan untuk belajar barang ini bukan satu perkara yang mudah lah bagi saya. Mengambil masa yang lama juga, sungguh usulnya macam ni. Tapi mengambil masa yang lama kerana kelapa itu bukan sebarang dia ditanak, kita hanya orang di apa tu disatukan di apa namanya
bukan disajikan, apa namanya, sebatikan. Disebatikan dengan gula merah, gula putih, garam. Jadi ia adalah lemak-lemak manis itu. Orang panggil kuih linggang ini, orang ia dimasak pun di linggang belanga kuah liat tu, jadi baru dia jadi macam ini. Okay. So, yang special things kita ni, hari ini yang saya sajikan adalah untuk high tea dan breakfast. Memang kena request selalu ayam serai. So, ayam serai ni tersumber inspirasi juga daripada ekoponis sendiri. Bila saya datang kemari, saya nampak ekoponis ni banyak menghasilkan herbs, herba-herba yang boleh dijadikan sama makanan. Jadi, bila kita ni melihat ayam serai ni sendiri, kita nampak gabungan daging ayam atau isi ayam dengan serai. Jadi di sana tah saya nampak dah. Bukan saja serai ini kita nampak ia punya main sticknya, tapi di ayam serai ini sendiri ada kunyit, ada halia, semua herbs ini mengandungi apa-apa yang orang yang perasa yang tiruan lah, tapi semuanya adalah daripada herba-herba. Habis kita boleh rasa sendiri, kita boleh datang book at Ecoponics Garden untuk mendapatkan rasa-rasa yang kami ada sini dengan package harga yang murah lah ha. Jadi mungkin semua ini sudah saya terangkan makanan kami yang ada di sini lah. Kami yang pasti makanan ini menepati selera ketani lah. Yang pentingnya makanan ada makanan ini untuk kita diperkenalkan lagi negara kita ini sebenarnya. So enjoy your day, enjoy your food. Thank you.